ada PPKM Mikro. Sekarang ini kita akan lagi banyak pembelajaran. Itu sebetulnya saya menindaklanjuti dari Gubernur. Ya, itu isinya sama persis dengan instruksinya Gubernur. Jadi se Jawa Timur sama. Sama itu hanya saya menindaklanjuti aja. Nah, bahwa kita harus belajar dari Pakalan, Kudus, terus mana lagi itu ya. Nah, yang peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, kita bed occupation rasionya itu kan tinggi. Nah, Magetan ya kita masih bisa nahan sampai kemarin itu saya hitung masih 38%. Jadi artinya dari 98 bed untuk pasien COVID itu terisi kira-kira sekitar 30%, baru 38%. Artinya, dan yang di UGD tidak ada, yang di ICU tidak ada. Nah, oleh sebab itu, tetapi itu tidak boleh kita kita harus tetap melaksanakan itu, dan PPKM Mikro desa tetap harus berperan, itu aja. Untuk tatap muka Pak, berarti sekolah? Tatap muka nanti Juli, kita nunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan ya. Kalau Pak Menteri kan sudah membuka, tetapi nanti teknisnya kayak apa nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas, kalau saya, tadi saya kebetulan baru pertemuan dengan PGRI ya, ketemu dengan teman-teman PGRI. Nanti akan ada batasan ya, jamnya juga dibatasi, yang masuk juga dibatasi. Ya, gitu.